Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, kekasih Vina, terus menjadi pertanyaan publik hingga kini. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Rudiana tetap belum muncul ke publik. Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan Ibtu Rudiana tidak bisa dipaksa muncul. Tidak munculnya Rudiana dapat merugikan citra Polri, menurut Arianto. Rudiana memiliki andil dalam proses penangkapan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Publik menganggap Rudiana berperan dalam amburadulnya proses peradilan kasus Vina. Ketidakhadirannya merugikan citra Polri, ungkap Arianto kepada wartawan, Jumat, 12 Juli 2024. Penyidik hanya berwenang memanggil Rudiana sebagai saksi dalam kasus Vina Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.